Dadah. Salam jumpa dengan saya. Siapa? Sep Hartanto dari Bola Diri. Oke. Hari ini kok ada cake ya? Kok ada tepung Bola Diri tepung beras ya? Oke. Selama ini orang bilang bahwa tepung beras adalah gluten free. Iya memang, tapi selain itu juga bagi orang yang beberapa kasus yang mempunyai dengan maaf pencernaan bisa mengonsumsi produk yang berbis dari non gluten atau gluten free. Selain bisa untuk mengatasi sembelit juga untuk healthy juga karena rendah kalorinya. Itu kenapa hari ini kita membuat produk yang berbis gluten free. Oke, yang pertama kali ada telur, ada Bola Diri gula saljuku, ada Bola Diri tepung beras, Bola Diri tepung tapioka, Bola Diri maizena, dan kawan-kawan. Oke, daripada saya ngomong nggak jelas ngalor ngidul, kita mulai. Yang pertama kali kita masukkan ini apa namanya? Telur. Kita tuang pelan-pelan, nanti tumpah. Kita tuang telur. Terus yang kedua, Bola Diri saljuku. Kita masukkan ke dalam mixer. Kalau enggak akan jadi bolu. Pelan-pelan, iya. Kita lihat gimana granulnya sangat lembut sekali. Terus kita masukkan juga susu UHT biar menambah kadar gizi selain juga tambah lebih enak. Kita tuang. Kita masukkan. Kita putar. Kalau nggak diputar nggak akan jadi bolu. Ingat bikin cake pakai hati. Jadi hati-hati ya. Kita putar pelan-pelan. Kurang lebih 2 sampai 2 menit atau tercampur rata aja dengan speed kurang lebih 3 atau 4 campur rata aja, nggak perlu naik. Jadi dengan produk yang gluten free tadi itu anak kecil pun safe atau aman untuk dikonsumsi, jadi tidak akan menimbulkan efek samping di pencernaan. Oke, kita matikan. Terus kita masukkan Bola Diri tepung beras putih, lihat alami seperti saya, maaf seperti baju saya. Kita naikkan dulu aja biar nggak tumpah. Kita masukkan ini, kita masukkan oke. Nanti akan sebutkan resepnya, jangan skip makanya. Terus kita masukkan Bola Diri tapioka, Bola Diri maizena, ada susu bubuk, terus nempel lagi. Ya, kita masukkan baking powder. Terus karena ini judulnya honey cake, kita masukkan madu di dalamnya. Ini apa ini? Madu. Kalau nggak percaya, silahkan coba sendiri. Kita masukkan madu di dalamnya. Ya. Judulnya kan honey cake ya. Kita putar, kalau nggak diputar nggak akan hidup. Kurang lebih 5 sampai 6 abad. Sorry, salah bercanda. 1-2 menit aja. Untuk resepnya, jangan di skip ya. Maklum sudah tua. Telur utuh berapa? 5. Terus, Bola Diri gula halus 120 gram. Terus honey cake
honey, madu 20 gram, susu HT 20 gram, bola dari tepung beras 125 gram, bola dari tapioka 15, bola dari maizena 15, susu bubuk 15, baking powder 3, SP ovalet 15 gram, minyak goreng 40, mentega atau butter 45. Oke, jelas? Kalau nggak jelas diputar lagi, maka jangan di skip. Saya pindahin ya, takut lupa. Oke, kita masukkan ovalet, kita aduk kurang lebih antara 5 sampai 6 menit. Oke, kita aduk dengan speed tinggi antara 5 sampai 6 menit. Dadah, setelah kita menunggu 15 abad, akhirnya jadi juga seperti ini. Kita lihat sebelum masuk adonan ke mentega, putihnya seperti itu, putih bersih, wangi alami. Kita lihat. Hotse, enak sekali wanginya. Nah, kita lihat seperti ini. Terus kita masukkan mentega di dalamnya. Kita aduk. Ya, kita pisahkan dulu. Kita aduk. Stik balik seperti ini. Untuk coloring, untuk warna, bisa kita pakai warna seperti ini ataupun sesuai dengan selera Anda semuanya. Hari ini saya akan bagi dua warna aja, warna merah sama warna hijau. Kan untuk warna bisa warna ungu, warna hitam, warna biru atau warna sesuka hati Anda. Oke, kita lihat, walaupun dimasukkan mentega tetap putih karena memang tepung bola dari putih, wangi, alami. Kita lihat seperti ini, kita bagi dua, kita aduk warnanya, kita lihat. Cukup simpel kan? Nah, kita aduk seperti ini. Kuningnya, terus kita kasih warna merah. Oke, terus kita tuang ke dalam cetakan yang telah kita oles dengan mentega. Oke, seperti ini caranya. Kita bikin layer. Teratakan. Yang merah kita gradasi jadi ada sedikit warna putihnya. Ratakan. Seperti ini. Oke.
kita isi 2/3 dari tinggi loyang. Satu lagi. Terus kita kasih warna merah. Oke. Sisihkan. Kita oven dengan suhu kurang lebih atas 180, bawah 185, waktunya antara 20 sampai 25 menit. Cek biasa seperti ini, kita pastikan suhunya ada benar, kita masukkan. Oke. Salam ngadon. Oke, setelah kita melalui perjuangan yang bertele-tele, berliku-liku, akhirnya cake gluten free yang pakai tepung beras akhirnya jadi. Kita lihat di sini coloringnya luar biasa, dan taste-nya kalau nggak dicoba nggak akan tahu rasanya. Ini saya mewakili Anda semuanya ya. Lihat, dipotong, lihat nih. Kita makan. So sweet, mertua lewat sampai nggak tahu. Bener-bener enak, lembut dan low kalori dan gluten free. Oke, demikian resep honey cake hari ini. Saya Hartanto dari Chef Bula Deli. Tetap pakai Bula Deli, ada tepung beras seperti ini, tepung ketan, gula halus, maizena, tapioka. Oke, tetap jaga kesehatan dan salam jumpa dengan saya di next step. Tetap subscribe, like, komen di channel TBK Amanda 2. Bye-bye.